Dadah. Oh ini, kakakmu datang. Hai, welcome to my YouTube channel. Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi ke channel aku. Kali ini aku mau jawab Q&A dari teman-teman semuanya. Ini, tapi aku sekalian mau maskeran. Malah kali ini ditemenin sama masker dari Scarlett. Ini aku bawa dua. This one, bisa kelihatan ya? Yang isinya tuh kayak gini. Jadi dibuka kan. Nah, kayak gini. Dia teksturnya tuh. Ini sebelumnya aku udah cuci muka ya. Jadi langsung siap maskeran. Nih, teksturnya tuh kayak gini. Jadi kayak apa ya? Kayak gini. Ini teksturnya tuh adem kalau dipakai di kulit. Nanti ya kita aplikasiin. Dan ada satu lagi. Ini tuh Herbalism Quartz Mask. Yang ini tuh gunanya untuk yang buat kulit-kulit berminyak gitu loh. Nih. Jadi isinya tuh ini ada spatulanya udah kan. Masing-masing ada spatulanya. Ini dan teksturnya kayak gini. Tara. Nanti kita aplikasiin ke mukaku ya. Oke, sebelumnya aku tuh bikin Q&A kan udah agak lama ya, sekitar bulan Maret 2022 kemarin. Dan aku lagi free hari ini, jadi aku mau balesin pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah tanya di question box di Instagramku. Nih, yang ini nih. Ya, baik, aku akan jawab sambil kita maskeran. Ini muka aku tuh lagi agak rada kering gitu, kurang lembab. Jadi aku berharap si Seriously Shooting Hydrating Gel Max ini bisa lebih melembabkan kulit aku gitu. Oke. Okay. Oke, wait, aku ambil kaca dulu. Karena kalau kaca sambil gini kayak kesulitan. Aku ambil kaca dulu bentar ya. Tara, aku udah ambil kaca. Sambil maskeran aku sambil balesin pertanyaan teman-teman yang udah masuk di question box. Let's go, kita buka satu-satu, oke? Okay? Pertanyaan pertama dari Lemes dan Berani. Tak sehari kedip berapa kali? Tak. Sehari kurang tahu ya, tapi aku jadi kepo. Emang kita sehari berapa kali kedip ya? Jadi kepo ih. Sehari berapa kali kedip ya? Coba ya, kita browsing. Ini ada jawabannya. Sengaja questionnya jadi nambah info buat kalian ya. Jadi kita kedip itu sebanyak 1200 kali per jam dan 28800 kali sehari. Nah, kira-kira itu. Terus ada MBDSSAYU, kenapa ya gitar dipetik kan bukan buah? Kenapa ya? Aku juga nggak tahu. Kenapa buah dipetik? Padahal bukan gitar. Oke, next dari JCLIST. Belajar gitar, drum sama piano dari umur berapa kak? Terus les atau tidak? Jadi dulu itu abah aku sempet kayak ngajar-ngajarin les gitu. Basic-basic gitu loh guys. Basic-basic buat belajar musik. Terus untuk pengembangannya, aku sebenarnya kalau diajarin drum gitu enggak yang kalau kamu belajar drum gitu enggak sih. Tapi kebanyakan karena kebanyakan lihat abah ngajarin drum atau kakakku main drum gitu. Jadi aku ikut-ikutan terus nyoba-nyoba ritmis-ritmis gitu. Terus sok-sok-sokan utik gitu, karena aku dulu kan punya studio musik, tapi dulu banget tutup ya, sorry. Jadi ya media buat belajar ada gitu. Terus baru tahu kalau Irta adiknya Kak Inka. Iya, aku adiknya Kak Inka. Iya, kakakku drummer, barusan aku ceritain. Terus belajar alat musik dari siapa? Dari abah tadi ya.
otodidak atau bimbel, tadi udah aku bahas. Nah, kok cepet banget ya maskerannya? Ini kan udah ya. Nah, aku tuh rencana emang ini sih, yang hydrating ini aku taruh ke pipi aku, terus buat hidung, jidat sama bawah bibir aku mau kasih yang ini, yang herbal sama work mask, karena tuh sering berkeringat kan kalau jidat gitu, terus sama hidung kan punya pori-pori banyak, jadi pakai ini gitu. Apalagi yang kayak daerah-daerah yang kadang habis muncul jerawat kayak gitu-gitu, ini dikasihnya yang hijau ini, yang mugwort mux. Tempel. Ya, bentar. Oh ini, aku udah bekas jerawat. Cuma kemarin karena ada bantuan dari serumnya Nia Slimmatic Scarlet, jadi cepet banget hilangnya, waduh gede. Kok kurang rata ya? Karena ini sih kayak mau aku tambahin dikit ini pakai spatulanya yang dari Scarlett. Jadi kebibir-bibir lagi. Irta. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya apa ini namanya? Aku lupa namanya. Aku tulis di sini namanya tuh ini. Ting. Nah, ini kalau kamu nggak punya ting, nah itu kalian udah ada ininya, jadi oke banget lah. Nggak repot gitu ya. Soalnya bisa dimasukin di dalam ininya loh. Di dalam ini loh. Kalau misalnya kita tutup kayak gini, ini ya. Misalnya mau port, terus aku tutup, ini bisa dimasukin ke sininya gitu loh. Tinggal kayak tutup aja gitu, jadi praktis banget. Nah, oke, next, aku udah selesai maskeran. Sambil nunggu ini kira-kira kayak 10 menitan gitu, kita jawab Q&A dari teman-teman semuanya, oke? Gitaris luar yang paling kakak suka. Gitaris luar yang aku suka. Oke, gitaris luar yang aku suka adalah Martin Friedman, suka Joe Petrucci, suka Joe Petrucci, Joe Satriani sama Jan Petrucci, Joe Petrucci apa dia? Apa lagi ya? Depa Pepe aku suka juga. Terus siapa lagi ya? Kayaknya kalau gitaris banyak deh. Rodriguez, pemain klasik gitu, lagu-lagu klasik yang rada flamenco, flamenco tango gitu aku suka. Tapi siapa ya? Aku lupa namanya. Terus siapa lagi kalau ditanya? Influence-ku lumayan banyak sih. Jadi kayak gak spesifik satu gitaris doang gitu. Aku juga suka sama Bahko, dia punya karakter sendiri gitu. Siapa lagi ya? Ya banyak, Zeki Vengensa suka juga. Apa ya? Banyak. Kenapa gitar? Kenapa gitar ya? Jadi kejadiannya tuh gak sengaja kenapa aku bisa terjun di gitar. Aku tuh ikut diajak untuk bergabung ke suatu band kosidah gitu. Pertamanya mereka butuh kayak drummer gitu. Tapi waktu itu setelah aku masuk ke band itu, dia butuhnya gitaris. Nah, alasannya kenapa aku mau masuk band itu karena dulu aku kan emang orangnya kepoan pertama. Kayaknya hal baru asik nih kalau dipelajarin, dan juga ada kayak ini bisa buat tambah-tambah sanggul loh, ada sanggulnya kayak gitu-gitu. Ya zaman-zaman masih SMA kelas 1 ya. Ya udah oke aja, coba-coba aja kayak gitu. Hanya keterusan di situ akhirnya aku main gitar. Tapi sebenarnya sebelumnya aku main keyboard. Jadi kayak enggak ada yang nyambung gitu. Kenapa keyboard terus tawarin drum? Abis itu malah ambilnya ke gitar. Emang aneh. Enggak sengaja. Tapi akhirnya aku nyaman sih sama gitar. Terus sampai kuliah pun juga
aneh juga. Aku tuh masuk ke kelas vokal kan, mayor vokal gitu. Kalau di kampusku ada yang namanya kayak mayor gitu, kayak yang kamu seriusin yang apa nih kayak gitu. Tapi waktu aku masuk kelas vokal 2 minggu tuh ada dosenku yang notice aku kalau aku tuh bisa main gitar, dengan intinya pembelajaranku lumayan cepet kayak gitu. Akhirnya dosenku notice waktu kelas gitar biasa, kelas gitar 1, 2, 3 gitu. Kalau di kampusku ada kayak gitar wajib 3 semester. Nah waktu di semester yang pertama, aku gak ngerti ya, mungkin dosenku tuh lihat aku cepet main gitarnya atau gimana, padahal aku cuma anjurin dia main gitu. Dan aku waktu itu belum terlalu bisa baca partitur, jadi kayak hulu banget. Dulu karena aku main-main aja, improv-improv aja, jadi kayak ngeband-ngeband aja, jadi kayak bener-bener anak improv banget lah anaknya, bukan yang kayak bener-bener anak partitur gitu. Masuk situ jadi kayak beda, dan dosenku notice. Udah deh, aku dimasukin, dipindahin sama dosenku ke mayor gitar, kayak gitu ceritanya. Terus harinya aku malah kuliah juga belajar gitar, jadi kayaknya emang jodoh sama gitar gitu. Gak tahu juga ya, kayak gak terduga juga kenapa aku sekarang, kenapa kuliah juga aku ambilin gitar lagi. Gimana gitar klasik kan beda sama yang aku pegang gitu, kan gitarku elektrik. Ini pertanyaan kedua, pertanyaan selanjutnya, bukan kedua, udah banyak banget. Suka Indomie gak kak? Suka dong, siapa yang gak suka? Awal mula tertarik main gitar, gak sengaja sih, jadi gak tertarik. Pertamanya kayak udah aku main keyboard aja kayak gitu. Enak solo karir apa ikut grup? Dua-duanya ada sisi enak dan gak enaknya. Kadang kalau sendiri konsultasinya tuh kayak kurang, tapi kalau grup terlalu banyak pendapat, jadinya malah eksekusinya gak terlalu apa ya, bagus, karena kita punya ide masing-masing. Kecuali kalau kita punya manajer ya, itu different way. Cuma kadang ada perbedaan pendapat atau perbedaan tujuan, perbedaan visi misi, itu yang susah banget ngacokinnya gitu. Jadi ya kalau misalkan kita kerja tapi kita bukan satu visi misi, kan susah juga gitu. Akhirnya keputusannya berarti adalah enakan solo. Kak, tutorial cara recording kakak dan masternya gimana? Kapan-kapan aku bahas di video lain aja ya. Oke, karena itu butuh pembahasan yang panjang sekali dan aku harus kayak ngeliatin kalian gitu. Jawa bukan sih, aku Jawa, tapi gak tahu udah campuran mana aja. Hanya Tuhan yang tahu. Enggak, kita kalau cari tahu juga bisa. Besok ya, aku juga lagi cari tahu. Ascot mana? Magelang, aku dari Magelang. Tapi lahirnya di Temanggung. Kakak pernah kelilipan radio? Aku kelilipan radio? Apa sih kakak pernah kelilipan radio? Hey! Skip! Jadinya gak kapalan. Ini aku tunjukin ya. Gimana sih cara fokusnya? Enggak kan? Karena aku rajin pakai handbody kali ya? Sama ini, skincare-an. Skincare-annya Scarlett, jadi lembut. Terus, kolektorunik.langka. Tadi aku kok gak nyebutin ya? Oke, aku sebutin mulai sekarang. Sudah ada calon pendamping hidup belum? Belum. Kenapa aku mikir ya, padahal belum ada. Masih, aku jomblo guys. Sedih banget. Jadi gak sedih, biasa aja. Kapan nikah? Gak tahu. Hey, ikram Ramadan 66666. Aku gak tahu. Yang penting aku bukan pengen nikah atas desakan orang. Maksudnya kayak karena tanya orang terus aku buru-buru nikah, enggak. Aku buat jalanku sendiri. Oke, ini dari arya.irfan/hey_ Kenapa slash? Harapan ke depan apa kak? Kedepannya aku bisa centangin wishlist aku yang selama ini aku suka, yang selama ini udah aku tulis, udah aku rancang, udah aku ini, dan apa ya, semoga bisa lebih baik kedepannya dari aku pribadi. Aku bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang aku buat, dan aku berharap banget dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dari orang yang mau jahat sama aku. Aku juga berharap aku jangan sampai jahat sama orang dan lain-lain. Jadi aku berharap
Tuhan selalu melindungi aku gitu. Bisa apa namanya? Berguna untuk masyarakat, bermanfaat buat teman-teman semuanya. Itu yang paling utama, berguna juga buat keluarga gitu-gitu. Kalau rencana ke depan ya aku melakukan plan-planku. Ini sama Arya Irfan lagi. Aku melakukan plan-planku yang selama ini aku bikin, semoga lancar gitu. Tanya plannya apa? It's rahasia, lihat aja. Pengennya punya album ya, aku spill, aku pengen punya album tahun ini, terus aku pengen punya mini album mas enggaknya. Pengen karya-karya aku bisa didengerin teman-teman semuanya, terus bisa berguna buat teman-teman semuanya gitu. Bisa menemani hari-hari kalian, lalu apa ya namanya? Apa ya cita-citaku? Banyak, tapi aku sekarang lagi mencoba menyederhanakan biar gak terlalu banyak keinginan gitu. Nih pertanyaan kalian masih banyak. Oke. Dari Rizky Roodio. Apa nama YouTube-nya tah? Nama YouTube aku. Di sini tolong dibaca. Oke, next. Rizky Said. Pick-nya bisa didapat di mana, Kak? Oh, pick-nya aku ya. Ada enggak di sini? Bentar, aku ambilin po. Wait, aku ambilin ya. Lihat. Mereka tidurnya pulus banget. Pick ini yang kalian maksud. Ini. Oh, katanya pick-ku enak sih, ya memang enak sih. Karena tebel kan, aku 2 ukurannya. Wah, ini udah mau aku ini. Jadi kita cepetin ya. Pick-nya nanti aku infoin bisa didapetin di mana. Karena teman-teman juga banyak yang nanya kaos, pick dan lain-lain. Tunggu ya, aku update di Instagram aku. Jadi kalian terus pantau Instagram aku. Follow kalau belum follow Irta Tata. Twitterku juga aktif juga Irta Amalia. TikTokku juga aktif. Facebookku namanya Irta Amalia Official. Kalau teman-teman Irtanisnya juga ada di Irtanis. Irtanis ID. Berarti antara gitar-gitar kamu, gitar yang mana yang paling punya story? Ibanezku yang merah dong, yang JS seri JS 100, karena aku belinya sama Babe dan itu kayak aku ngumpulin nabung dari hasil kerja aku, terus baru akhirnya aku bisa dapet gitar itu. Ini di KA Bandara, iya aku di KA Bandara. Kurniawan 1999, apa saja hal yang kamu anggap penting dalam hidupmu? Yang pertama aku, keluargaku dan orang-orang sekitarku dan masyarakat dan teman-teman. Apa ya, kalau pertama Tuhan sih, Tuhan yang pertama banget, Tuhan ya. Itu baru aku penting dalam hidupku agar bisa berkontribusi gitu dengan baik, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai teman, sebagai pasangan besok-besok, sebagai apa gitu. Oke, next. Dari HRITVAN16, what's your favorite genre? Pop punk, metal, rock or another? Aku paling suka rock. Terus, tapi aku juga suka musik-musik balad. Pokoknya yang melodi-melodinya tuh enak gitu. Terus, next. Dari Yuvan_Andika. Kriteria cowok pendamping hidup menurut kakak. Kriteria cowok aku. Aku pertama gak merokok. Aku soalnya dulu pernah kena bronkitis waktu kecil. Karena abahku perokok aktif. Jadi aku kayak jadi ikut pasif gitu. Jadi aku gak pengen kalau suamiku nanti atau pasangan hidupku nanti tuh perokok. Terus gak suka marah-marah. Gak apa-apa sih, jangan kasar, itu yang pertama aku. Kalau gak suka dikasarin, terus gak, jangan yang ngancem-ngancem gitu-gitu. Cuma yang baik lah, yang mau untuk berproses sama-sama untuk menjadi lebih baik, itu aja. Apalagi ya, oh iya kalau misalkan ini tingginya lebih dari aku punyanya sih. Bisa menerima aku apa adanya, bisa menerima kekurangan-kekurangan aku. Ya gitu-gitulah.
yang rajin juga, karena aku tuh orangnya kadang suka nggak terlalu rapi gitu, gak tau kenapa. Jadi makanya aku butuh partner yang dia rapi, rajin kayak gitu, dan ngingetin aku saat aku lupa. Jangan yang lupa kayak aku gitu loh. Kembarannya Jihyo tuh sih ya? Emang kembar, kamu lagi pakai masker, gimana cara kembarnya Jihyo? Me, gimana nih? Aku kasih foto ku aja sama Jihyo nih. Oke, mirip nggak? Nggak. Aku baru ini loh, jadi gara-gara pertanyaan ini aku jadi browsing aja, emang mirip ya gitu. Di Febas bisa, ini teman basisku, cakep banget ya main bassnya. Bisa nembang kak? Aku dulu pernah nembang waktu SMA. Iya, capek gunung juga. Menyanyi dikit ya. Di zaman berjuang, jokelingan anak lanang. Liriknya bener gak ya? Biar tak anteni neng saiki ono ngendi. Carane wis menang keturutan sing dikadang. Biar ninggal janji neng saiki opo lali tenan aku nada nih. Ning gunung tak jadongi sekong-cekong, yen mandong tak silihi capeng-capeng-capeng gunung. Dah. Oh, Mas Budi S2 lanjut apa break? Ini karena aku lulusnya itu bulan Juni, jadi kalau misalkan ngejar S2 itu kayaknya mepet banget. Jadi aku kayak mikirnya ikut tahun depan, dan aku setahun ini fokus bikin lagu-lagu dulu, terus kayak bikin kegiatan-kegiatan yang aku belum sempat lakuin karena terlalu banyak kegiatan, dan terus kayak aku mau cobain banyak hal dulu setahun baru aku tetap pengen lanjut sih. Kegiatan sekarang apa kak dari Mas Pis? Assalamualaikum Mas Pis. Hei, kamu udah bangun? Udah bangun ya. Dan sekarang apa ya itu? Aku bikin lagu, kompos musik, bikin aransemen, hal yang ingin aku coba misalkan kayak jualan dan lainnya. Aku merasa aku nggak pernah kehabisan kegiatan sih. Selanjutnya dari mrifkir98, mau nanya tapi baterai tinggal HP 1%. Jadi gini, gimana penda? Gimana? Terus dari Karis Abrar, jadi ngono tau cerita nih. Oke, siapa aku yang paham? Wanis yang paham, aku udah ngomong apa-apa. Dari Mo Ardi Abdi Boko ke Anjen, hatur nuhun. Aku tahu ini artinya, aku suka sama kamu ya kan? Hatur nuhun. Dari Amat DDJ55. Kalau sering makan mie, pernah gak nyoba mie Indomie soto Banjar rasa limau kuit khas Kalsel? Ah, belum pernah. Mau dong. Dari Edu Dukun Sapa, follower Twitter dong. Hai, aku aktif di Twitter loh. Jangan lupa follow ya. Ini Twitter aku, @irta_amalia. Oke, ini Dani Manduklun. Ini pokoknya. Makanan favorit. Yang kecap-kecap. Yang dibakar-bakar. Yang kering-kering juga aku suka. Ya, kuah-kuah juga aku suka sih, gimana ya. Intinya kalau yang kuah, aku tuh nggak suka kalau kuahnya pedes gitu. Tapi kalau misalkan kering, aku suka cocol sambel gitu. Tapi sambelnya sambel tomat, karena aku nggak bisa terlalu pedes. Nggak tahu, lidahku tuh lidah grade 1 lah ya. Nggak terlalu suka pedes. Ini pertanyaan selanjutnya aku jawab setelah aku cuci muka. Oke, aku cuci muka dulu karena ini udah. Udah berapa tadi peraturannya tuh? Peraturannya itu 15 sampai 20 menit. Ini tuh udah 20 menit. Jadi aku bakal bilas dulu ya. Oke. Tunggu bentar aku bilas lagi ya. Biar kita bisa lihat hasilnya dari masker ini, oke? Bye. Oke, welcome back. Oke, ini aku habis cuci muka.
cuci mukanya juga pakai apa namanya facial washnya dari Scarlett. Oke, nah udah bersih. Oke, sekarang kita agak lihat dikit ya review kulit aku. Nah, jadi kulit aku kayak gini. Ini lebih apa namanya lembab ya jelas. Terus ininya kayak pori-poriku yang polisi itu kayak kehilang nih. Jadi kayak lebih bersih gitu. Terus ininya tuh jadi lebih lembut, bernutrisi gitu. Aku suka banget sama masker ini tuh. Terutama ini nih kalau dipakai itu dia langsung adem gitu loh. Ini masker favorit aku banget. Karena kulit aku kan cenderung normal to dry gitu. Jadi kayak lebih ke kering. Oke, next. Aku jawab beberapa pertanyaan terakhir buat bonus. Dari Abdu Shiva 7. Kapan kopdar sama Kak Irta? Kapan kopdar dari Tanisha lagi? Kapan-kapan ya? Kita coba atur waktu. Nanti infonya aku infoin di Instagram aku. Makasih teman-teman Air Tanisha. Terus dari Kopi Ngin di Madu. Namanya. Bikin salvo kok maksudnya. Kak Irta, penikmat kopi hitam atau kopi susu? Kopi susu. Kopi susu. Karena aku suka susu. Terus ada dari Raja Limbong Official. Suka nulis lagu nggak, Mbak? Suka dong. Aku suka nulis banyak lagu. Jadi ditunggu ya. Karir dulu baru nikah atau nikah dulu baru karir dari Bunga Abdur. Aku kalau misalkan udah ada yang cocok ya langsung aja nikah sama karir kan bisa beriringan ya. Kayaknya kalau sekarang karena aku belum punya pasangan atau apa gitu kan. Jadi mungkin karir dulu kali ya. Nah, gimana emang nggak ada? Memang belum ada yang cocok jadi ya udah. Ya udah. Kakak tuh Arabian face banget, sekali-kali main musik Arab dong kayak lagunya Amir Diab gitu. Memang ya. Bahasa Jawanya aku apa kak? Aku kulo. Aku juga iya. Udah. Aku taunya kulo doang sih. Udah aku sama kulo. A few minutes later. Aku boleh kulo lebih halus. Oke deh, pertanyaan dari Miftahul underscore 09 adalah pertanyaan terakhir. Next kita kembali ke sisi tanya jawab yang lain. Ini next kalau ada sisi Q&A lagi, aku bakal bacain punya teman-teman. Sorry banget belum ada yang belum bisa kebaca karena banyak banget pertanyaan. Jadi aku harus kayak pilih ya. Dan terima kasih udah nemenin aku maskeran. Pakai masker dari Scarlett ini. Ya. Kalau teman-teman kalau mau nyobain ini recommended kok. Nih, terus sama herbalism. Awkward next sama ini dia. Oke. Okay. Oke, terima kasih buat teman-teman udah nemenin aku maskeran sambil Q&A, sambil jawab pertanyaan teman-teman. Sorry tadi kalau ada suara-suara yang kayak masuk karena aku lagi di rumah dan kadang tetangga-tetangga memang ada yang bangun, kadang ada suara burung berkicau, ada suara speaker macam-macam lah. Oke, sampai ketemu di lain hari dulu. Aku coba panggil Vivo buat closing kita. Vivo sini sayang, sini. Oke, say hi juga sama teman-teman. Mana adikmu? Dadah teman-teman semuanya. Makasih udah bentar dong sayang. Teman-teman semuanya. Oh ini kakakmu datang. Jangan lupa subscribe, jangan pula like, komen. Jakarta tuh bisa beliin aku Wishcash. Buat teman-teman semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir, semoga kita bisa berjumpa di video selanjutnya. Sorry kalau misalkan ada salah kata atau apa, ada yang mau ditanyain lagi, kalian tulis di bawah. Kalau misalkan aku bisa jawab di komen atau bisa jawab di next video ya.
Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sehat-sehat selalu teman-teman semuanya. See you in the next video. Bye!